Saya pikir embel-embelnya nggak ada mungkin ya. Yang penting yang membuat hari ini PKS Dewan Suro itu belum mau bersidang atau memutuskan, karena memang harapan mereka itu hanya sederhana, bagaimana Caimin dan Anies itu dan Nasdem itu datang bertandang ke PKS gitu, sehingga kelihatan mereka juga butuh gitu. Jadi itu saja. Menurut saya syarat-syarat yang lain saya pikir nggak bakal ada. Mungkin juga syarat menteri, syarat ini. Karena koalisi mereka kan koalisi kebersamaan juga sebetulnya. Walaupun terkesan awalnya koalisi yang tidak egaliter gitu. Koalisi yang seolah dipilihin oleh Nasdem gitu ya. Tapi dengan kedatangan Nasdem, kedatangan kemudian calon presiden termasuk PKB, Caimin, itu sudah menandakan, sudah memberikan sinyal bahwa koalisi ini adalah koalisi yang egaliter, yang setara, yang equal. Itu yang penting. Okay. Nah, kalau syarat-syarat yang lain, saya pikir nggak terlalu kelihatan sih. Apalagi syarat minta menteri, menurut saya masih jauh untuk ke sana. Tetapi saya meyakini bahwa pasangan ini sudah nanti akan diputuskan oleh Dewan Suro PKS, dan ini sudah memberikan sinyal bahwa PKS ikut gerbong ini, bahwa ini sudah clear, sudah selesai, sudah beres gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up to date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas Media Indonesia dan Medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang!